Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fadilah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2C. Saya di sini akan membuat video langkah-langkah membuat ublek. Membuat ublek adalah salah satu cara untuk melatih sensoris pada anak. Selamat menonton. Siapkan wadah dan tepung maizena, air secukupnya, dan pewarna makanan. Lalu, tuangkan tepung maizena ke dalam wadah. Hingga sudah, masukkan pewarna makanan secukupnya. Tuangkan air ke dalam wadah secukupnya. Lalu, aduk hingga merata. Jika kurang air, tuangkan air secukupnya lagi. Aduk hingga merata sampai seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, ublek siap dimainkan. Permainan ublek ini berfungsi untuk melatih motorik halus, imajinasi, dan kreativitas pada anak, serta dapat membantu memperkuat jari tangan dan pergelangan tangan, meningkatkan 17 kemampuan motorik, dan membantu anak untuk membentuk harga diri. Itu manfaat dari permainan ublek tersebut. Ublek siap dimainkan.